Selama lebih dari 300 tahun, Belanda melumpuhkan berbagai usaha perlawanan para tokoh dan raja di Indonesia. Mereka semakin mengukuhkan kedudukannya di tanah air kita. Pada awal abad ke-20, para pemuda sadar bahwa kunci kemerdekaan adalah persatuan. Belanda yang terancam oleh semangat baru itu lantas melakukan tekanan fisik serta menyiarkan berita-berita negatif melalui kantor beritanya, Aneta. Aneta berdiri pada tahun 1917 ketika Perang Dunia ke-1 masih berkecamuk. Aneta tumbuh berkat dukungan modal para pengusaha Belanda dan subsidi pemerintah Hindia Belanda, sehingga dengan leluasa memonopoli penyiaran berita di negeri ini. Beberapa pemuda bertemu dan sepakat bahwa kantor berita milik pemerintah Hindia Belanda ini perlu punya tandingan. Akhirnya, empat pemuda Indonesia, yakni Ada Malik, Sumanang, Albert Manumpak Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna yakin bahwa dengan memiliki kantor berita sendiri, mereka dapat turut berjuang demi cita-cita kemerdekaan. Pers di masa awal abad 20 itu adalah pers perjuangan, yang mereka menggelorakan keinginan untuk merdeka, begitu ya, yang membuat kemudian akhirnya banyak isi pers pada zaman itu ya sangat membela kepada kemerdekaan, atau kemudian juga sangat menjunjung tokoh-tokoh nasionalis seperti itu ya. Tapi tentu saja mereka berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menghalang-halangi tersebar luasnya ide tentang kemerdekaan seperti ini. 13 Desember 1937, berdirilah kantor berita pertama milik Indonesia yang diberi nama Antara. Mereka menempati kantor yang terletak di Buiten Tigerstraat nomor 30, yang sekarang berganti nama menjadi Jalan Pinangsia, Jakarta Pusat. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang mengobarkan Perang Dunia Kedua dengan menyerang Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Gerakan ini dilanjutkan dengan aksi militer Kekaisaran Jepang menguasai beberapa negara di Asia. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Saat Jepang datang, pemerintah Belanda lari dan meninggalkan segalanya, termasuk gedung Aneta. Para perintis Antara pun segera menempatinya. Namun, Jepang yang sadar akan pentingnya media, mengontrol Antara dan menggantinya menjadi Domei. Jepang ini tidak lebih dari seorang pemerintah kolonial baru, begitu kan? Yang bahkan mungkin dalam arti tentu kadang-kadang lebih kejam daripada pemerintahan kolonial Belanda, begitu ya. Jadi semua pers yang ada pada zaman itu semuanya dikendalikan oleh Jepang. Kalau bisa dikasih ilustrasi misalnya begini, orang pada waktu itu sudah mulai memiliki pesawat radio, tetapi pesawat radionya itu sedemikian rupa, hanya boleh bisa mendengar gelombang radio yang disiarkan oleh Jepang. Jadi tombol tuningnya itu sampai disegel, supaya tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Seperti itu. Dan kalau ada radio yang segelnya itu terbuka, orang itu bisa mendapat hukuman. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Setelah serangan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, masyarakat Indonesia hanya percaya saja dengan apa yang mereka dengar dari radio Jepang itu. Pernyataan bahwa Jepang itu menyerah, saya kira tidak akan pernah muncul kepada di benak mereka seperti itu, gitu ya. Jadi situasi itu memang satu total kontrol yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, tetapi setelah Jepang menyerah kalah kepada Amerika, nah barulah lalu kemudian sejumlah pihak, sejumlah pemuda itu pelan-pelan mengambil alih
koran-koran bekas Jepang. Misalnya, saya kira mungkin di dalam buku Pak Rosian Anwar juga mungkin disebutkan, teman Pak Rosian Anwar yang namanya Pak BMD ya, Burhanuddin Muhammad Diah, itu dulu pernah bekerja di koran Jepang, tetapi setelah dia mengetahui bahwa Jepang menyerah, dia mendatangi salah satu koran Jepang yang juga kebetulan punya percetakan. Dia mengambil alih, mengatakan bahwa mulai saat ini, koran ini saya ambil ya. Para pejuang Indonesia pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sutan Syahrir bersama para pejuang muda mendesak Soekarno dan Hatta selaku pimpinan panitia persiapan kemerdekaan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945 hanyalah tipu muslihat belaka. Para pemuda pejuang itu sempat menculik Soekarno beserta istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur, serta Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan Angkatan Darat Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Moichiro Yamamoto, di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dari pertemuannya dengan Yamamoto, Soekarno dan Hatta semakin yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada tentara Sekutu dan tidak berwenang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Malam itu pula, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik menggelar rapat untuk merumuskan teks proklamasi. Mendengar kabar soal rencana pengumuman kemerdekaan, beberapa wartawan Indonesia mulai merapat ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah. Bertempat di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sensor pers di zaman pendudukan Jepang sangatlah ketat, sehingga berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak dimuat dalam surat kabar yang beredar saat itu. Hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945, Asia Raya memuat berita dengan judul di halaman depan, Pengangkatan Kepala Negara Indonesia, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Namun bila diperiksa dengan teliti, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diumumkan Soekarno. Hingga bulan September 1945, Jepang masih berkuasa. Bendera Hinomaru masih berkibar di gedung-gedung. Tentara Jepang pun masih bersenjatakan lengkap. Pemerintahan militer Jepang masih mengendalikan seluruh media massa yang ada di Nusantara. Masing individu ya bergerak atas inisiatif sendiri. Pada saat itu resminya Alex masih kepala foto di Domei. Jadi dia masih mengurusi foto-foto kiriman dari Abdul Wahab di Surabaya dan lain-lain. Franz itu
sebetulnya dia dikejar-kejar sama Jepang. Jadi Alex setelah memotret liputan itu, negatifnya dia proses di laboratorium di Domei, ketahuan oleh atasannya itu disita, katanya sih dibakar. Jadi foto itu sudah musnah, tidak ada lagi. Franz ketika tahu bahwa foto-foto kakaknya atau negatif kakaknya disita, dia sembunyikan. Dia sendiri menyembunyikan diri. Negatifnya, ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan dia menguburkan di kantornya dia di Asia Raya, di daerah Hayam Wuruk sana. Ada versi yang mengatakan dia menguburkannya di rumahnya. Terakhir ada versi lain bahwa negatifnya disembunyikan oleh istri dan mertuanya di rumahnya di Petojo. Jadi waktu itu dia tinggal di Petojo. Franz sendiri kemudian melarikan diri supaya dia tidak ketangkap. Jadi foto-foto yang kita bisa lihat sekarang tentang proklamasi kemerdekaan, pembacaan proklamasi oleh Soekarno, kemudian penggerekan bendera, itu selama beberapa minggu itu disembunyikan di bawah tanah, dikubur. Nah, foto-foto itu sendiri baru kemudian diterbitkan bulan Februari 46. Setelah pada tanggal 1 Oktober 45, Franz itu ikut merebut percetakan The Uni bersama BM Diah dan lain-lain, yang kemudian pada hari itu mereka mendirikan surat kabar Merdeka. Nah, pada saat itu Franz dan Alex Mundur bergabung dengan Harian Merdeka. Jadi dari 1 Oktober 45 sampai 30 September 46, mereka adalah wartawan Merdeka. Baru setelah 1 Oktober 46, mereka mendirikan IFOS. Indonesia, para pemimpin dan pejuang muda terus menghadapi pasukan Belanda yang masuk dengan dukungan sekutu. Sutomo, atau yang akrab dikenal Bung Tomo, ialah salah satu wartawan yang militan. Ia mengobarkan semangat tempur pemuda yang minim pengalaman dan senjata untuk terus berjuang. ...19 September 1945, terjadi peristiwa penyobekan bendera merah putih biru oleh para pemuda di atas Hotel Yamato, Surabaya. Peristiwa ini diabadikan oleh juru foto Abdul Wahab Saleh. Akhir tahun 1945, para pemimpin Republik Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Sementara itu, Belanda terus melancarkan agresi militernya. Saat itulah, wartawan juga ikut terjun dalam pertempuran fisik. Kekurangan fasilitas dan perlengkapan tidak mengurangi semangat wartawan gerilya ini untuk menulis laporan. Kertas merang berwarna kuning dipakai sebagai kertas koran. Yang penting, koran terbit. Pasukan Belanda yang menyerbu kota Yogyakarta saat agresi militer kedua menggerebek kantor Antara dan menyita sebanyak 17 karung dokumen foto, kumpulan berita dan surat kabar. Barang-barang itu diangkut ke Semarang dan tak pernah kembali lagi. Antara bukan cuma kehilangan lebih dari separuh juru kameranya dalam tempo yang singkat.
tetapi juga seluruh koleksi fotonya dari periode 1945 hingga 1949 yang berjumlah ratusan ribu negatif foto. 25 ribu foto yang dibuat oleh IVOS dari tahun 45 sampai tahun 49 yang pernah kami temui, itu mungkin cuma sekitar 10% yang pernah diterbitkan. Jadi sangat sedikit sekali foto-foto yang sering diterbitkan. Dan yang karena memang perjuangan kita sebegitu sengitnya ya, dan berdarah-darahnya selama 4,5 tahun itu, ya penggambaran revolusi itu memang ada penggambaran yang sangat mengangkat persoalan konfliknya itu sangat sangat terasa gitu loh. Padahal kalau kita lihat foto-fotonya IVOS, tiba-tiba kok kita melihat bahwa ada foto-foto keseharian gitu ya, orang nonton antri bioskop, orang bikin film, orang dansa-dansi, uangnya dipakai hasil uangnya dipakai untuk sumbangan beli pesawat atau beli persenjataan seperti itu. Orang masih bertani di sawah, orang kerja di pabrik gula, macam-macam, orang pacaran gitu ya, itu masih kejadian, masih muncul foto-foto itu. Nah, tapi foto-foto itu tidak pernah muncul di buku-buku sejarah kita selama 70 tahun ini, karena saya rasa itu memang politik kita untuk sangat memperlihatkan hitam dan putih dari periode itu, yang mungkin untuk generasi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Membela Republik Indonesia terhadap serangan kolonialisme dan imperialisme bukan hanya dilakukan tentara dan rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi misi dan tugas wartawan Indonesia. Kira ini memang juga mau menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, bukan semata-mata disumbangkan oleh mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang mengangkat pena. Karena bagaimanapun juga mengangkat pena ini juga butuh satu keberanian, mengundang resiko juga begitu, dan pastilah tidak mudah untuk mendirikan sebuah surat kabar untuk sebuah negeri yang baru mulai lahir begitu ya, dengan segala keterbatasan harga-harga mahal, harga kertas koran juga mungkin tidak terjangkau, mesin cetak, tinta dan lain-lain itu juga tidak mudah untuk dicari gitu ya. Dalam situasi-situasi demikian tidak mudah untuk mendirikan sebuah surat kabar seperti itu. Jika tidak ada yang mendokumentasikan dan menyebarluaskan kemerdekaan Republik Indonesia, barangkali hanya orang-orang yang hadir di Pegangsaan Timur 56 saja yang tahu bahwa Indonesia telah merdeka.